seseorang untuk melengkapi kisah hidup ini. Terlalu sulit menanda untuk temukan yang selalu dinantikan. Hingga kita pun berjumpa, tak ada lagi alasan. Selamat malam dan selamat datang everybody di L-Man Awards. Boleh dong berikan tepuk tangan yang paling meriah. Boy, okay. I am so excited for tonight. You are? Kenapa? Why? Nah, kalau kita ingat tahun-tahun sebelumnya, L-Man kan selalu mengadakan acara pemilihan male pageant. Tapi tahun ini berbeda dengan hadirnya L-Man Awards. That is right, Marissa. Dan tahun ini L-Man mengadakan L-Man Awards, tahu gak untuk apa? Ini acara tuh untuk membagi penghargaan bagi semua pria-pria nih ya yang menjalani gaya hidup sehat. Dan with the intention biar seluruh pria-pria di seluruh Indonesia ini mulai dari sekarang and to come selalu hidup dengan gaya yang lebih sehat. Betul sekali. Nah, semua pria ini sudah memberikan inspirasi yang dihargai oleh L-Man. Dan L-Man ingin memberikan award kepada mereka dalam 4 kategori yang berbeda. That is right. Dan 4 kategori tersebut adalah the best transformation, the most inspiring story, ada juga the best physique, dan ada honorable mention by L-Man. Nah, kita jadi sangat penasaran kan? Dan tentunya ada seleksi sebelumnya di mana para pria-pria ini mengupload foto bersama L-Man ke Instagram mereka dengan hashtag pasnya segini. Jadi mungkin mereka sendiri yang upload atau mungkin
juga nominasi oleh temennya. Dan Marisa, ini yang ikutan di Elmen ini tahu gak? Ini tuh luas banget, you know. Banyak sekali, banyak banget kan? Dari beragam kota, beragam profesi, let's say, name it. Ada yang pilot. Ada pilot juga. Ada pilot, ada dokter, ada juga fotografer, ada pokoknya banyak lah, entrepreneur. Dan malam ini terpilihlah 12 nominator yang akan bersaing di kategori yang berbeda. Yaitu The Best Transformation, The Most Inspiring Story, dan satu lagi adalah The Best Physique. Aku jadi sangat-sangat penasaran. Nah, tapi untuk semua di studio sini dan juga pemirsa di rumah, nggak cuman awarding aja malam hari ini. Tadi kita sudah dihibur oleh Rizky Febian, dan nanti masih ada penampilan di atas panggung kita yang datang dari Soundwave, Andra and the Backbone, dan juga GAC. I'm excited, man. Big stars tonight. Oke, kalau begitu, next stage, hey. Mana suaranya? Nah, thank you. Ini baru semangat, tapi kayaknya nggak usah lama-lama lagi. Kalau gitu langsung saja kita masuk ke awarding pertama, yaitu The Best Transformation Award. Ini dia. The Best Transformation Award. Memiliki tubuh yang ideal membutuhkan usaha, komitmen, dan juga kerja keras untuk mencapainya. Setuju banget sama Selena ya, dan award ini diberikan kepada mereka yang telah melakukan perubahan atau transformasi terhadap tubuhnya secara signifikan dari yang tidak ideal menjadi ideal. Betul, seperti pria taman di sebelah saya juga pria ideal, ya kan, yang memiliki tubuh ideal juga pastinya. Aduh, terima ya, kan? Kasih Selena, cuman untuk mencapai titik seperti ini gak mudah ternyata, butuh perjuangan dan juga tanggung jawab dan pastinya konsistensi. Dan untuk mencapai titik seperti ini, mungkin kita berdua merupakan korban dari bullying dulu ya. I've been there too, ya benar. Been there ya, dan kalau ngomong soal bullying, ternyata itu membuat kita berdua sadar betul akan arti pentingnya kesehatan sebagai investasi masa depan, dan juga betapa penting arti dari sebuah penampilan. Setuju banget, Pete. Okay, so, the Best Transformation Elmen Award. Nominasinya adalah The Best Transformation Award. Dewa. Murshid. Michael. Albert. Wow. Oke, semua keren-keren ya. Boleh tepuk tangan dulu dong yang paling meriah buat seluruh nominator kita, guys. Yes. And the best transformation award goes to okay. 1, 2, 3. Murshid! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Elmen, terima kasih banyak untuk Net TV, terima kasih untuk seluruh keluarga, sahabat, dan teman-teman yang mendoakan dan mendukung saya. Dan semoga apa yang The Best Transformation jalani ini bisa bisa menginspirasi banyak orang untuk menjalani gaya hidup sehat. Terima kasih. Coming up next.
Gay Aceh, and the Most Inspiring Story Award.